Guys, kita masuk ke game kedua guys ya. Aku lupa. Sorry banget. Ini game kedua nih. Ini si Albert udah pakai ayan. Pakai naga gini ya guys ya. Lagunya gimana guys lagunya? Kapten kita datang. Informasi kalau ada Clay yang memiliki reward manipulation yang tanda. Banana udah menang. Tapi jangan terlalu polos Banana. Burem kok. Capek lu burik. Juga menjadi sebuah jawaban. Dan bahkan di depan sana. Mati dong. Kiri kanan sama-sama susah tackle ya. Masih bisa belakang tidak. Coba. Bonyok itu Lolitanya bonyok. Bonyok. Ayo. Tartel. Susah sih. Di Tartel menang Evos gak sih? Tuh liat naga itu. Langsung di Petri gitu. Cok galak banget. Gila kau. Kukira Valentina kaleng-kaleng. Banana. Cancel. Nah, sini malah mati. Lah, gak di cancel sama Banana. Ya. Kill kali ini telah didapatkan oleh masing-masing tim. Nice one, Banana. Albert masih ada ulti. Gak, Banana jago banget. Membuat RRQ gak bisa mendapatkan satu buah turtle yang selanjutnya. Masuk, iya, dan harus diisi dari objektif turtle namun Albert. Gak mati, Albert. Tiga terpagi. Albert, kenapa lu Bert? Bert. Kenapa tuh Albert? Enggak, kalau dia langsung masuk gak bisa Gus tadi kena pentung Lolita. Iya, dia nungguin sebenarnya. Kayak jadinya kayak kehabisan, kehabisan apa? Itu Albert atau perkik, cok. Kok gitu permainannya? Mulut kalian deh. Aneh-aneh udah. Kalau perkik gue gak heran guys, kalau Albert heran banget, tumen banget. Oh, ini Evos main gameplay kayak ini, cok, RSGP ya, koyuk, perang-perang bulbasur terus. Bentar, Albert loh, ngincar yang belakangnya ya? Tadi kan udah masuk, dia flicker. Iya, ultinya pindah, yur, mati dong, enggak. Mati. Enggak. Tapi dia kalau apa Pak Kito bikinnya satu attack terus sisanya defend ya? Dia beli magic dia beli defense, beli clock sama lightning yur. Clock lightning siap. Mati. Tas. Ih mantap banget ini Banana Put. Tenggol dong. Jungler satu untuk satu dan untung Evos Legend adalah tidak adanya. Eh tapi Pak Kito emblem jungle tetap damage enggak sih? Gus. Itu bikin tank ya, bikin tank. Lihat aja Andok, lihat ada matahari. Kelas. Kelas. Lihat saya kot. Satu lawan tiga. Ada Petri dia. Mati dong Albert. Satu lupa berbuka dengan yang ngasih. Nah klaynya rugi. Makasih. Gak, mati. Jago juga nih Banana ya pakai Arlong ya. Kepuasan dengan yang ngasih cuan. Kelas. Lapar enggak? Apa sih itu? Udah habis masa Albert yur. Kalau habis gak ketulit timnas guys. Albert udah 3 tahun ya hitungannya. Iya 3 tahun. Skylar yang masih di pressure 3 tahun biasa udah. Motivasi hari ini ya cuy ya. Udah gimana ya guys ya? Kalau udah udah mulai ini loh, udah mulai lama. Kalau udah terayanya main di samping ya cuy ya. 34 tahun. Nah, itu udah bau-bau bawang tuh guys 34 tahun. Yuzo enggak ada naga, Yuzo enggak ada naga, Slur. Mencoba seorang Sas, mencoba dipancing. Ya, Yur ya. Ayur. Iya. Bosen. Kalau 34 tahun bawa bawang kan? Iya. Gua jadi gila, cok. Gua tahun ini umur 34. Sedikit pause. Soalnya apakah suaranya masuk lagi, Clay, Kevin? Makasih banyak yang udah jadi membership. Tapi kalau melihat Paus. Ingat guys ya, ini tuh bulan suci Ramadan. Ya kalian ingat banyak-banyak bersedekah. Ya salah satunya bersedekahlah kalian tuh kepada fakir miskin, anak yatim guys ya, anak piatu. Kan langsung aja klik di link deskripsi guys ya. Hayabusa. Ya. Ada Melisa. Kita pause ya. Tapi klasiko masih berlanjut Bang Ochan. Kita lanjut ya guys ya, match keduanya. Menit ke-6. Bres udah BOD tuh. Kedua belah tim. Dan Psycho-chan. Ayo lihat semua. Hijume ngapain Hijume? Loh? Udah start record belum ya? Kasih turtle. Bisa turtle. Itu lagi tukang bisnis. Merahnya. Bener, 2-1. Merahnya seluruh. Dan itu gerakan yang... tapi Mas Eko, Arlott cepet banget ya early game ya. Apa Arlott? Emblem Prince.
Iya, emblem tank begini. Belum ada suara, sorry. Emang kuat, Arlot. Nah. Peyut Momochan. Ati. Dan satu suara nah, ini nih. Ini nih baru adil nih, baru netral nih ada satu EVOS-nya. Prediction tentunya. Netral. Hanya prediksi. Satu netral. Tadi enggak ada sama sekali, Cok. Iya sih tadi lebih. Mati berhenti. Oh, kelas. 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 Counter-initiate. Tapi enggak ada damage, enggak ada damage. Kapten kita datang. Itu dia ujung dari Psychot. Kalah si Warese, Pakitoy baru connect nih, Pakitoy connect. Double kill dari ini Psychot. Wah, bahaya ini. Albert. Albert ada shadow target. Oh, target loh. Skylar. Kenapa enggak ke Albert aja sih? Albert masih ada ulti. Gus. Enggak ada. Albert enggak ada ulti. Gak tau sih, tapi dapat Melissa oke juga sih, tasin decision-nya ya. Datangnya itu ya guys ya, kayak satu-satu gitu ya datangnya. Ini mirip-mirip Filipin sih guys. Doyannya doyan war, gak doyan farming. Datang dari seorang Psychos, datang dari seorang Tas, dan kita melihat juga ternyata El Clasico tadi menjadi aman. Lo iklan anjir, gue gak klik iklan. Rekor terbaru tentunya di gua ambil ketiduran, Cok. Seharusnya gua ketiduran 1 detik gua. Match kayak gini lu ngantuk. Enggak masalah, bentar lagi buka. Tapi kita lihat. Di arah Solo. Gua tadi main sampai jam 8, Gus main RP. Oh. Gua nonton lu sih. Ada Albert setia gua kemarin ya. Gua nonton sih itu tuh yang suaranya bagus. Ada suara lu anjing gua sambil tidur. Kok ada suara Yurino ya gua bangun-bangun. Banana keras banget. Kuyur. Weh, banana tuh banget sih gorong. Cakep banget. Kelas dadah. Menang ini RRQ. Menang ini RRQ. Bener real ya, kena banana ya coy ya. Kena titik kuat banget coy. Dari terlebih dahulu. Mereka pengen turret-turretnya. Tapi tank-tank sekarang gua memang enak Tenacity City. Terlihat teriakan dari para RRQ Kingdom. Kali ini udah mulai teriak. Pasukan dari EVOS Legends. Itu tadi Clay yang ulti dibawa ke Yur. Melisanya cepat follow up. Patrick ini buat apa coy? Udah enggak gitu bagus hero-nya. Enggak ini anjing si Skylar telat follow up. Emang gak bagus ini Patrick. Udah kurang banget ya kok Patrick. Iya, gua kurang suka Patrick. Mesti benar-benar jadi terus banyak juga fighter yang bisa counter dia. Bisa untuk mendominasi di early-nya. Melissa dilepas. Melissa ini lu, Melissa juga gacor Melissa kali. Apa Yur? Tapi aku masih suka coba pakai itu hero sniper itu. Aneh. Ya di rank kan fun-fun aja bro. Lucu ya. Lebih unggul dari segi networknya, tapi ingat. Gak ada hero lagi Gus. Iya sih. Iya itu aja Gus. Ada Cloud deh. Sebenarnya Layla sih bagus. Bagus kan? Bagus pakai Fengen. Bisa ada stunnya Cok. Iya ada ngilangnya juga kan. Ada ngebling, hilang stun. Ada des. Ya, pokoknya udah bagus banget lah. Welcome Rico, welcome to membership. Pasti Kayur gak tahu Layla ada des. Welcome Nathan. Malah ada Layla bisa ngedes. Gila lu. Lah ini mas. Gak percaya dia man. Layla bisa ngedes anjing sejak kapan Cok? Epos bukan zamannya Bang Eko. Makin tolol. Ah ini. Wah. Gak gitulah. Baca tapi gak tahu emang. Sekarang kan player udah berkembang bro. Ya. Iya. Udah berkembang guys. Iya masalah Layla gak berkembang. Kalian pikirnya kayak Ando gini dulu apa guys. Pasti dia nontonnya rek. Sama Yurino. Iya. Kan? Dulu. Sekarang beda. Dia udah pro player gitu. Tapi ini kalau si siapa? Skylar ini kena EV susah banget kan ya? Susah. Skylar apa sih namanya? Melissa. Melissa. Melissa kalau setiap buang des langsung mati ya, pasti mati ya sama EV ya. Yo, tapi kan ada inspire, Gus. Bisa memberikan damage dari jauh tapi di depan sana. No sentry, okay. Nih kena EV. Ya. Dibilang. Oke. Dreams. Kena Skylar. Enggak bisa. Ada ulti sih, ada jalan banget. Tidak bisa. Apa akan mati? Saya kok di sini tidak sempat itu Ferguson.
sedangkan Albert harus memberikan jiwa dan raganya. Eh, Melisa sih dajal banget ya heronya ya, ultinya ya. Bisa ngejar teman gitu loh. Harus itu, harus apa namanya sih ininya yang masuk. Ditukarkan satu pemain yang tumbang. Namun menurut aku Araki mereka enggak tadi aja ini untung banget dari kalau yang jago ya, enak ya Melisa ironya, yang jago. Hero ironya pelajaran yang apa? Iya. Valentina hidup, banget ini. Selamat tidak ada sentry. Dia paling berapa Valentina banget. Yo i Lolita Yipi, bro. Betul. Sempat kejadian ya. Bagusan ambil apa nih? Ambil Lolita ya. Kalau gua ya, kalau gua kanan ya. Apa? Gua enggak ambil Yipi, cok. Udah buka sih. Lolita. Xavier, Xavier bagus nih last Xavier. Oh, gua kira si Clay ambil ulti siapa? Udah buka, udah buka. Oh, ultinya Yipi, Yipi Lolita. Udah lapar banget ya. Lolita kan. Ambil ambil high ground kan ambil Yipi aja, cok. Aduh tetes tuh sama Clay apa Ijume. Tapi ya. Banana kelihatan udah pasti malam Valen enggak sih udah tahu menang Valen aduh. Iya, COD Lightning Gus. COD Lightning Gus. Jangan sampai terjadi blunder. Eh, banana bet. Banana bet. Berarti itu sih. Baik. Eh, eh, eh. Kena berapa nih? Kena berapa nih? Oh, dribble kadang kena. Eh. Aduh. Ah ini si kutukan imam. Ini koyur kutukan imam koyur. Kutukan imam benar. Aduh. Udah. Bitrix enggak berguna, cok. Iya, bantai begini ya. Udah itu. Kayak harus mau jual dan mainnya Bitrix di sini. Udah guys. Kok bingung, cok. Kenapa ya? DMPL udah enggak main Xavier ya? Padahal bagus banget Xavier. Battle emote yang dilakukan dikeluarkan oleh Xavier tapi lama banget scaling banget Pemai dan buat teman-teman yang makan aja balik main di ladies ladies mid laner dong dan kali ini RRQ memegang butuh apakah makan 2 wave dia Xavier ya bercepat ya satu-satu dong aduh muter satu dong ada Skylar bro satu-satu ini. Ah, udah N. Muter toilet. Emang. Eh, ini MVP-nya siapa, Koyur? Ini N. Banana. Satu-satu. G-RRQ ya, guys, ya. Iya, banana ya. Biarpun gak ada creep tuh. Kelas. Banana sih kelas. Aku gak tahu lagi N-nya gimana. Aneh. Pas timing-nya sih bahasan banget sih, guys. Oke, guys, satu-satu. Gimana? Oh, gini. Oh, N-nya gini. Iya, iya. Busuk emang. Game 3 menang siapa nih, Bang Gus? Menang. Epic skala meta. Koyur, menang siapa, Koyur? RRQ. Menang, RRQ. Satu sama, 2-1. Tapi kalau menang RRQ setiap... Itu kalah, cok, kita lanjut ke game yang ketiga ya guys ya, let's go.